salah satu spot foto yang ada di Wisata Mata Air Cimurial. Hai guys, balik lagi dengan aku Friska Yeni. Di video kali ini aku mau ngajakin kalian ke tempat wisata hits di Puncak Bogor yang belum banyak orang tahu. Nama tempatnya adalah Wisata Mata Air Cimurial. Di sini pemandangan alamnya tuh bagus dan keren guys, karena dikelilingi dengan gunung, kebun teh, perbukitan, pokoknya cocok banget untuk healing dan refreshing. Selain bisa berenang atau berendam di mata air alaminya, kalian juga bisa camping, mancing, mencoba wahana outbound, dan lihat para layang dari dekat loh. Tempatnya juga strategis dan mudah dijangkau, karena dekat dengan rest area Gunung Mas sekitar 300 meteran. Kalau kalian dari arah Jakarta, lokasinya itu setelah rest area Gunung Mas Puncak ya. Tempatnya tuh berada di sebelah kiri jalan, atau patokannya berseberangan langsung dengan warung Kentring Manik. Nah ini kita sudah sampai di lokasi, kita langsung belok ke kiri ya. Sebelum masuk, kita harus membayar tiket masuk wisata dan juga kendaraan di loket ini. Satu tiketnya berapa, Bu? 15.000 per orang. 15.000. Oke. Montor berapa, Bu? Montor 5.000. Montor 5.000. Oke, makasih. Untuk pembayarannya cash ya, atau bisa dengan menggunakan kris, tapi belum bisa pakai kartu debit. Usahakan sih kalian bawa uang cash aja ya, guys. Dari gerbang loket pintu masuk Cimurial ini, kita harus masuk ke dalam lagi sekitar 200-300 meter untuk parkir. Akses jalannya masih tanah, belum aspal ya, tapi lumayan oke untuk dilewati. Wisata Mata Air Cimurial ini pokoknya bisa menjadi pilihan tempat wisata untuk berlibur atau piknik bersama keluarga. Kalian dapat menghabiskan waktu dengan cara camping, memancing, tentunya mandi langsung dari sumber mata airnya guys. Apalagi untuk tiket masuk wisatanya juga murah meriah, hanya Rp15.000 per orang. Enaknya tempat wisata ini juga cocok untuk keluarga, baik untuk anak maupun dewasa. Terus wisata ini juga nggak terlalu ramai dengan pengunjung, jadi kita masih bisa leluasa untuk eksplor. Untuk wisata mata air dan kolam renangnya, buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Oh iya, Wisata Mata Air Cimurial ini juga punya kedai kopi yang berkonsep kayak cafe and resto gitu. Kalau kita semakin jalan ke belakang dari kedai kopi ini, kita akan menuju ke area kebun teh ya. Di sini kita bisa melihat hamparan kebun teh, pegunungan, perbukitan, dan area landing para layangnya. Pas kita kesini, memang agak sepi pengunjung ya karena bukan di weekend, tapi menurut aku jadi lebih enak aja. Apalagi kalau mau foto-foto, kita bisa bebas dan leluasa. Nah guys, ini untuk parkir, kita pilih yang parkir atas ya. Jadi kalian bisa pilih mau parkir di atas atau di bawah. Kalau yang di bawah itu deket sama kolam renang. Dan untuk tiket masuk tadi kan 15.000 per orang ya. Ini tuh udah termasuk tiket kolam renang, jadi kalian nggak perlu bayar lagi. Cuman kalau kalian mau ATV atau mau wahana-wahana yang lain tuh harus bayar lagi ya. Nah ini untuk area parkir atas itu deket banget sama kebun teh, dan di sini tuh juga banyak spot foto tuh. Yuk kita lihat untuk spot fotonya. Dan di sini tuh gratis guys untuk spot fotonya guys. Nah, kebetulan pas kita kesini tuh cuacanya lagi mendung ya dan berkabut, jadi nggak terlalu kelihatan jelas nih untuk view pegunungannya. Kalau pas cerah pasti bakalan bagus banget guys. Nah, ini salah satu spot foto yang ada di Wisata Mata Air Cimurial. Oh ya, di sini juga masih banyak pembangunan, tapi nggak gitu ganggu pengunjung yang datang. Nah, dari sini kita bisa melihat para layang lebih dekat, karena untuk para layangnya tuh akan mendarat di kawasan padang rumput yang berada di sebelah perkebunan teh. Next, kita lanjut ke area kedai kopinya. Masuk ke area kedai kopi ini, kita dilarang membawa makanan dan minuman dari luar.
Jadi kita harus pesan makan dan minum di sini. Kafe ini punya area yang luas ya, ada area semi indoor dan juga outdoor. Lebih asik sih untuk area outdoornya karena pemandangannya itu lebih lepas gitu. Tapi kalau hujan bakalan misbar ya guys. Siang hari nongkrong di outdoornya sih sebenarnya tuh asik, asalkan nggak terik aja. Kalau pas cuaca mendung kayak gini asik banget, syahdu gitu dan udaranya juga berasa sejuk. Karena area ini juga banyak dikelilingi oleh pohon-pohon yang rindang, pastinya bisa banget nih menikmati segarnya udara kawasan puncak. Nah, di sebelah sini juga ada spot ayunan. Oh, di bawah pohon gitu ya, jadi rindang gitu guys. Ini ada satu spot yang menurut aku tuh oke banget guys. Jadi rindang banget karena di bawah pohon gitu. Nah, jadi di depan sini tuh ada banyak tanaman hias gitu ya. Ini untuk ruangan yang semi indoornya guys. Di area ini tempat duduknya tuh banyak, kalian bisa pilih di sofa atau di kursi, tempatnya juga teduh ya. Apalagi kalau pas siang hari, aku saranin kalian bisa duduk di dalam sini supaya lebih nyaman. Kafenya tuh berasa asri banget karena banyak tanaman hias yang menghiasi tempat ini. Buat yang bawa balita, kedai kopi ini juga menyediakan high chair, jadi kalian nggak perlu khawatir guys. Untuk menu makanan dan minumannya juga cukup bervariasi ya. Kisaran harganya itu 20-30 ribuan. Jadi masih affordable menurut aku. Untuk lebih detailnya kalian bisa langsung lihat dan post video ini. Nah ini guys, untuk aktivitas yang bisa kita lakukan di wisata mata air Ciburial. Di sini ada camping ground. Terus kita bisa juga melihat view para layang. Tuh ada spot foto juga. Terus buat yang mau ngadakan event juga bisa ya. Nah, di sini tuh juga ada untuk penyewaan gazebo. Nah, ini ada keterangan di sini mulai jam 5 sore parkir dan tiket kedai kopi Ciburial gratis. Nah, ini untuk gazebo ini disewakan ya, guys. Untuk harganya itu 35.000. Tuh, ini ada beberapa bilik gitu. Terus sudah ada mejanya ya. Tapi untuk duduknya itu lesehan. Tapi di sini udah disediakan untuk alasnya juga kok. Di samping dari gazebo ini juga ada kantin ya. Namanya itu kantin Koci. Jadi di sini menyediakan makan sama minuman ringan. Terus ada juga baju renang anak, pakaian dalam pria wanita juga ada tuh. Nah, buat kalian yang bawa motor, untuk area parkir motornya ada di sebelah sini ya guys. Nih, deket sama front office Taman Wisata Mata Air Ciburial. Jadi front office-nya ada di sebelah sini. Di sebelah sini ada juga gazebo, ini bentuknya segitiga gitu. Ini untuk infonya harga sewanya itu Rp50.000 guys. Oh, di sini ada beberapa gazebo. Kalau untuk gazebo yang ini tuh tempatnya deket banget sama kolam renangnya ya. Tuh, kolam renangnya tuh ada di depannya. Nah, ini dia untuk kolam renangnya guys. Jadi ini untuk kolam mata air Ciburialnya ya. Ini ada dua kolam. Bisa untuk anak dan juga dewasa. Terus di sebelah sana itu udah ada gazebo. Tuh. Gazebo warna-warni. Tadi untuk biaya sewanya itu katanya Rp60.000 ya. Jadi untuk lokasinya itu tepat banget berada di depan kolam renangnya. Nih, untuk airnya sih jernih ya. Dan kayaknya dingin guys. Infonya air yang keluar langsung dari sumber mata air ini juga bisa langsung diminum loh. Karena tingkat keasaman air di mata air Ciburial ini ada di pH 9. Jadi layak minum gitu guys. Kalau ini untuk yang kolam dewasa ya guys. Nah, itu kayaknya dalam nih. Nah, ini untuk mata airnya tuh kelihatan jelas banget tuh. Gak cuma berenang aja, kamu juga bisa berenam di sini loh. Nah, kalau di sebelah sini untuk kolam renang anaknya guys. Ini lebih dangkal ya.
Kayaknya sih kedalamannya sekitar 50 sampai 80 cm deh. Tuh. Nah, di sebelah sini ada juga wahana trampolin tapi berbayar lagi. Ini kebetulan karena kita datangnya di weekday jadi sepi ya. Mungkin kalau pas weekend bakalan rame. Oh ya, untuk main trampolin dikenakan biaya tambahan lagi sebesar Rp15.000 per orang. Kalau ini untuk musolanya, guys. Oh. Musolanya juga deket banget sama mata airnya. Nih. Oh, bening banget ya airnya. Lucu banget, ada ikan-ikannya juga tuh. Di dekat kolam renang ini juga ada toilet, tapi untuk toiletnya tuh berbayar ya. Nah, di sini ada keterangan untuk bilas itu 5.000, BAB 3.000, untuk buang air kecil 3.000 dan ban itu 10.000. Ternyata di sini juga jual aneka bibit pohon buah. Nah, ini areanya di sebelah sana, guys. Terus terapi ikan juga ada ya. Ada terapi ikan, ATV, terus toilet juga ada. Terus di sebelah sana ada paintball sama archery juga. Beragam manfaat dari terapi ikan pasti kalian udah tahu ya. Selain untuk kesehatan, buat relaksasi juga bisa dicoba nih. Tapi untuk terapi ikan ini nggak gratis, kita harus bayar tiket Rp15.000 per orang. Untuk wahana outboundnya lumayan banyak, salah satunya adalah memanah atau archery. Dan ada juga paintball, kalian bisa beli tiketnya di loket terdekat. Yang mau coba wahana archery, kita harus bayar lagi tiket Rp30.000, dapat 10 anak panah. Paintballnya Rp30.000. Berapa menit? 10 peluru. Oh iya. Untuk loket tiket wahana ada di sebelah sini ya guys, tempatnya tuh berada di dekat front office. Di sini ada juga kayak danau buatan gitu, tempatnya tuh lumayan besar, di sini kita bisa keliling naik perahu, untuk tarifnya Rp15.000 per orang. Buat yang mau bermalam atau camping di wisata Ciburial ini juga bisa. Di sini sudah tersedia glamping, lokasinya tuh sejuk dan juga bersih. Glamping ini tuh baru aja soft opening di bulan Agustus 2024. Nah, kalau kalian yang pengen glamping tapi nggak ribet, kayak nggak mau masuk-masuk ke dalam jauh-jauh, di sini tuh cocok banget ya. Walaupun sih masih terdengar suara motor atau mobil yang lewat jalur utama puncak karena posisinya tuh deket banget sama jalur utama puncak, tapi menurut aku masih oke. Nah, ini untuk fasilitas di dalam glampingnya. Tempatnya lumayan luas ya, kapasitasnya bisa untuk 8 orang. Di sini sudah disediakan sleeping bag, bantal, selimut, terus ada dispenser. Toiletnya tuh berada di luar dan sharing. By the way, untuk harga glamping sudah include sarapan ya. Nah, ini dia view dari glampingnya. Cakep banget ya, pas lagi kabut gini tuh berasa syahdunya. Oh iya, untuk info pricelist dan bookingnya aku cantumin di sini. Nah, buat pengunjung yang mau camping, dikenakan harga Rp65.000 per orang kalau membawa tenda sendiri, dengan fasilitas listrik, matras, dan kamar mandi sharing. Sedangkan untuk wisatawan yang membawa tenda, bisa menyewanya dengan harga Rp350.000 untuk kapasitas tenda 3-4 orang per malamnya, sudah termasuk tenda, sleeping bag, matras, listrik, dan tiket masuk dan bebas parkir. Wisata Mata Air Ciburial ini juga berkaitan dengan proyek pembangunan wahana wisata yang dibangun PT Jaswita Jabar atau yang bisa disebut dengan Wisata C5. Tapi sayang banget untuk proyeknya tuh secara resmi dihentikan. Untuk wahana Flying Fox ada di sebelah sini guys, naik wahana ini kita harus bayar lagi Rp50.000 per orang.
Di sini juga ada kolam pemancingan ikan. Buat kalian yang hobi mancing, bisa mampir ke tempat pemancingannya. Di dekat kolam pemancingan juga sudah disediakan gazebo yang nyaman buat kita bersantai. Overall, wisata mata air Ciburial ini bisa menjadi rekomendasi untuk wisata keluarga di daerah Puncak Bogor. Selain tempat wisata ini sangat mudah dijangkau, tempatnya tuh enak, sejuk, dan punya view yang indah seperti kebun teh, perbukitan, gunung, dan juga kita bisa menikmati air dari sumber mata air asli dengan tiket yang terjangkau. Oke guys, sekian review jujur dari aku untuk wisata mata air Ciburial Puncak Bogor. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!